Besok kita buat tudung sama tudung lah eh. Tudung besok aku tudung harus diskon tadi 50% ya. Jangan 50%. Putri Sarah Queen Control. Kesian Andy kena marah sedang rancak live. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Koko Ci. Apa ceritanya ni? Pelakon Putri Sarah dilihat meninggikan suara seakan marah kepada pelakon dan usahawan dari Indonesia iaitu Andy Arshil sewaktu melakukan siaran langsung di TikTok mempromosikan produk. Menerusi perkongsian di TikTok Hana Khaira, Sarah memberitahu akan membuat penjualan tudung pada siaran langsung yang akan datang. Andy yang bersama Sarah ketika itu turut mencelah dengan mengatakan bahawa penjualan tudung akan diberi sebanyak 50% diskaun. Okey, esok kita akan buat penjualan sama tudung lah eh, ujar Sarah kepada Andy. Tudung esok punya diskaun 50% ya, kata Andy. Terkejut dengan kenyataan Andy, Sarah memarahinya untuk tidak membuat keputusan melulu. Jangan pandai-pandai tau, balas Sarah sambil ketawa. Dalam siaran langsung yang berbeza, Sarah menjawab pertanyaan penonton yang melihat dirinya garang terhadap Andy. Sarah tak garang, cuma Sarah serius. Bila Sarah serius, Andy suka main-main. So, dia tak boleh selalu main-main, jelasnya. Meninjau di ruangan komen, pelbagai reaksi yang diberikan oleh netizen, malah ada yang meminta Sarah untuk mengawal sifat garang itu. Wow Sarah, kontrol sikit garang tu. Garangnya, satgi laki lari ketakutan. Sarah wanita berkejaya, ibu dan juga ayah, so dia dah terbiasa tegas, komen netizen. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.